terima ini pada 11 Oktober, rata-rata kasus aktif COVID di Indonesia ini 19,97%, saya kira bagus, karena ini lebih rendah dari rata-rata COVID, kasus aktif COVID dunia yang mencapai 22,1%. Kita lebih baik. Dan juga lebih baik dari rata-rata kasus aktif kalau kita lihat di 27 September 2020 yang lalu yang mencapai 22,46. Jadi penurunannya kelihatan sekali. Dari 22,46 menjadi 19,97. Yang kedua juga rata-rata kesembuhan. Ini per 11 Oktober mencapai 76,48%. Dan ini sudah lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 75,03%. Ini juga sudah lebih baik.